Asus TUF FX505 merupakan gaming laptop yang memiliki kemampuan gaming ideal bagi kalian para gamer. Iterasi terbaru dengan bodi yang lebih tipis dan bezel-less display ini yang memiliki panel up to 144Hz dan VGA up to GTX 1060 menjadikan laptop all-around yang menarik dari Asus. Yuhu everybody, welcome back again with me Jordi dari The Lazy Monday, dan hari ini gue lagi di grand launching, midnight launchingnya dari Days Gone karena emang gamenya itu buat zombie-zombian. Bukan zombie, atau lebih tepatnya freaker, dan ini lagi di abnormal ya. Dan ini tuh acaranya udah selesai, dan nanti abis dari opening ini atau sebelum opening ini kalian pasti akan ngelihat footage-footage dari si William kalau dia bekerja dengan sangat semangat. Di sini juga gue ada bertemu dengan beberapa influencer atau bisa bilang YouTuber, itu ada Anak Tua, ada Dito, terus ada si Republik Sultan, ada 2 orang, ada Pocopo, dan ada Hasta La Vista Gaming juga. Dan mungkin gue akan nanya langsung impresinya. Tadi gue udah coba main, dan karena gue itu bukan orang yang bisa dibilang diberikan kesempatan main game di kantor ya, karena gue juga anaknya Nintendo banget. Gue udah coba dan emang berasa susah banget, atau kalau kalian gak tahu medannya, kalau kalian gak tahu alat-alatnya, kan akan capek banget untuk nge-clear satu horde doang. Mungkin bener-bener harus latihan dulu, harus tahu posisinya, harus tahu pasang trapnya gimana. Ya itu aja, kita langsung masuk aja ke impresi-impresi dari anak-anak yang lain. Oke, jadi yang pertama kita kedatangan Repsol ya, teman baiknya TLM. Oke, selalu bertemu. Nah, di sini di sebelah saya kalian sudah tahu Dani Lovers ya. Dani Forehead. Hah? Dani Forehead. Dani Forehead. Dani yang kanan siapa? Pram. Iya. Yeah. Oke, jadi tadi kan gue udah ngomong sama Repsol nih. Yes. Ini kita perkenalan dulu. Yo. Apa itu? Oh, perkenalan. Ini gue sama Dito Wangsa dari channelnya si Anak Tua. Yang suaranya kenapa? Bagus ya. Cepat aja karena ini kasihan ya, mereka mau cepat-cepat beresinnya. Pertanyaan pertama adalah impresi sama main Days Gone demo, dapat kesan apa aja? Siapa dulu nih? Ram. Hah? Oh, gue. Impression gue ya, game ini ekspektasi gue sih tinggi sebenarnya. Tapi agak kurang di bagian gameplay, tapi gue baru nyobain 3 jam awal sih. Tapi yang gue rasa setelah 5 jam lebih itu game ini lebih bagus. Jadi kayak lu dapetin apa namanya open world-nya, terus lu juga dapetin apa kayak excitement looting gitu-gitu, itu bagus banget, kayak lu kayak The Last of Us campur Red Dead Redemption gitu. Karena gue ngerasain kayak, gue berharap ini kan kayak game Last of Us 2 ya, ada zombie-zombinya juga ya. Tapi kan gue ngeliat ini kayak Dying Light. Tapi gue gak suka dari Dying Light itu karena itu adalah first person. Terus kedua juga parkournya gue tidak terlalu nyaman. Jadi pada saat lagi gue liat ini adalah third person, jadi gue ngerasa nih kayaknya lebih nyaman buat gue mainin deh. Terus ketika ngelihatnya zombinya ternyata itu rese, karena berbeda dengan zombie-zombie yang sok kalem, ternyata zombie ini genit-genit semua. Bukan rese, sebenarnya yeah. Kebanyakan. Kebanyakan genit semua ya, ini genit semua, jadi gue rasa ini akan menarik ya. Tapi karena tetap akan mencoba. Akan mencoba. Apakah akan lebih susah dari Sekiro? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Sekiro itu kurang ajar ya. Gue sebenarnya udah main duluan karena gue dapat review ya. Iya. Gue dapat review. Sombong kayak Anda ya. Bukan, maksudnya demonya itu menurut gue memang sayang ya. Menurut gue demonya tuh kurang merepresentasikan justru yang menjadi kekuatan dari game ini kalau menurut gue. Justru lu kalau Days Gone itu kalau mau lu dapat daya tariknya, lu harus main di atas 5 jam. Soalnya gue juga ngerasa waktu gue main demo tadi itu kayak berasa untuk clear the horde itu kayak susah banget untuk lu yang baru nyoba gitu loh. Iya, emang iya. Jadi kontrolnya tuh sebenarnya enak banget. Fine lah bisa dibilang. Terus handling motornya juga enak banget menurut gue. Which is kalau udah 5 jam ke atas, lu bisa modifikasi motor lu, di mana itu tuh bisa membuat itu lebih enak lagi. Akselerasinya lebih oke. Okay. Referensi. Iya, dan si bensinnya juga bisa diperbanyak. Expand biar lu enggak dikit-dikit isi bensin, dikit-dikit isi bensin. Terus juga bannya bisa di, pokoknya banyak hal yang bisa lu modif. Bisa dibikin ini enggak? Bisa. Sebenarnya bisa karena dia ada kosmetik customize juga. Oh, bisa dilepas sama body? Bisa. Enggak tahu ya, itu gue belum nyampe sana. Cuman yang pasti lu bisa memilih. Oke. Okay. Customization-nya tuh kosmetik itu bisa. Salah satu power yang harusnya ditunjukin di demonya menurut gue untuk custom. Tapi walaupun memang kayaknya di demonya tidak mungkin gitu. Gue mengerti juga sih kenapa demonya begini. Dan gue cukup bisa bilang kalau ini open world game
yang cukup story driven kalau menurut gue. Jadi emang basicnya tuh story banget, di mana lu bakal dimanjain sama cerita yang dibangun bener-bener apa ya, skenario-nya tuh cukup lumayan mantap menurut gue so far ya. Gue berharap sih tidak terjadi, tidak ada ending-ending yang mengacau semuanya. Gitu, makanya gue sempat bilang di Instagram gue kalau lu nggak puas sama Dylan ini bisa, karena di sini ada romansi juga bro. Iya, karena dari awal juga udah kelihatan kayak gitu-gitunya, dan itu cukup akan membuat lu engage gitu sama si game-nya, pengen tahu nih selanjutnya gimana. Yep. Ketemunya bisa jadi. Oke, pertanyaan kedua tadi, kalau dari video TLM kan kalau dia preview-nya, riding mekanismenya itu emang katanya tuh bagus banget. Iya. Kalau menurut Anda bagaimana? Apanya riding-nya? Riding-nya. Menurut gua, tapi dia agak ini ya, apa namanya, sensitivity-nya. Dia agak, lu ya bagus, tapi memang lu bergantung sama motor itu. Iya. Bergantung sama motor. Jadi kalau misalnya motornya tuh lu bisa habis bensin, itu bagus banget. Lu harus cari bensin. Jadi motor tuh nyawa lu, men, iya, menurut gua. Nah, tapi kalau tapi kurangnya tuh dari sensitivity-nya. Jadi lu agak kayak berasa MotoGP sekali. Bener sekali. Goyang-goyang. Ntar dikejar zombinya kan sekelurahan, cuy. Iya. Banyak banget. Kayak lu kalau main time-nya tuh kayak maksa karena. Iya. Untuk ridingnya nih, gue mungkin setuju sama Pram karena kelihatannya lebih realistis, dan selama ini gue nggak pernah ngeliat kayak bensinnya tuh habis, cuy. Maksud gue, ya kan istilahnya, maksudnya game-game tuh sampai mikirin sampai bensinnya gitu loh, betul, dan segala, dan bisa rusak juga motornya dan segala macam, lo harus perbaikin. Ya gue rasa ini konsep yang gue rasa keren lah di Days Gone ini. Oke. Ajib. Menurut riding mechanism dari game ini gimana? Fun. Jadi menurut gue gini, riding mechanism, worst riding mechanism dari game open world menurut gue adalah Watch Dogs yang pertama. Itu nggak tahu kenapa nggak enak sama sekali, which is itu yang bikin gue berhenti main Watch Dogs yang pertama. Karena riding mechanism itu sama sekali nggak bisa, nggak realistis nggak masalah, yang penting enak. Kalau gue gitu, realistis juga nggak enak kalau kayak apa sih, The Crew ya, atau apa sih yang jadinya malah repot banget gitu ya. Yang rada simulasi gitu nggak masalah, tapi ini yang gue bilang di Days Gone ini fun sih, enak banget, apalagi setelah lu modif makin mantep. Tapi lu merasa nggak kayak motor lu sensitif banget kayak bisa kiri? Iya, di awal iya, kalau lu demo. Oh, berarti makin di sini nanti makin enak. Pasti lu, ya makanya gue bilang di jam-jam yang lebih lama lu akan merasa lebih enjoy, makin lama makin enjoy. Tipenya tuh kayak gitu kalau menurut gue. Gak kayak pacaran ya? Kok curhat? Oke, okay, next itu setelah riding mechanism ada shooting mechanism ya? Yes, gimana? Shooting mechanism-nya kalau menurut gue cukup mengingatkan gue sama The Last of Us. Terus pas pakai crossbow-nya juga agak mirip sama Horizon Zero Dawn, which is itu okay banget, fine, menurut gue gak ada masalah. Walaupun di awal banget lu akan ngerasa agak repot. Berarti semuanya benar untuk riding sama shooting semua benar bakal susah di awal. Bakal kayak enggak lebih bisa ke adaptasi. Iya, lu harus benar itu tadi. Pokoknya play hour adalah penentu lu bisa enjoy ini game. Jadi berarti kayak tipe-tipe gue yang kayak gue masih jam dan berarti gue bakal install enggak bakal lanjut. Agak sulit sih. Tapi paling enggak mereka itu mencoba untuk membuat lu tetap bermain dari segi ceritanya kalau menurut gue. Itu caranya. Mekanismenya menurut gue bagus. Bagusnya dalam arti lo aimingnya juga cepat, lo apa sih namanya force berarti juga bagus. Terus ganti senjatanya juga. Ganti senjata juga enak, juga dan lo juga pas lagi dikejar zombie itu lo bisa langsung sekalian crafting sambil crafting, asik banget tuh. Jadi ada kurang lebih sama, tapi pada saat lagi kan kita dikejar dari belakang kebanyakan, yeah, kan. Jadi pada saat lo turn back, kadang-kadang gue ngerasa kayak ini kurang. Gue gak tau apakah saking realistisnya ya, tapi gue ngarep tuh cepet ya. Tapi ini kan enggak, jadi kayak lebih lambat kan. Itu jadi kayak, ya gue bisa keburu ketangkep duluan cuy gitu. Gue ngerasa itu sih. Gue rasa kalau ya mungkin dicoba untuk serealistis mungkin ya, mungkin itu yang Terakhir, yes. Ini kan namanya bukan zombie suaranya. Yes. Freaker. Yes. Perbedaan Freaker sama zombie apa? Beda sebenarnya mungkin secara awam akan sangat sama dan mirip, iya. Tapi sebenarnya beda banget. Kenapa? Freakers ini sebenarnya dia punya habit ya, dia tuh lebih punya kebiasaan, jadi lebih dia itu horde kan, berkumpul, terus dia butuh minum, dia butuh makan, dia berkembang biak kalau nggak salah, dia bikin nest, dia punya habit di mana waktu ya
siang malam itu juga mempengaruhi bagagaimana dia berperilaku. Yang terakhir itu karena kita tahu ini bukan zombie ya. Oh, ini iya. Sebenarnya freaker. Freaker. Iya. Perbedaannya apa freaker antara zombie sama undermainan? Freaker sama zombie kalau gua ngeliat freaker sini kayak lo di film apa tuh namanya I Am Legend. Nah, soalnya kalau emang bentuknya kayak itu yang bersih. Dan ini freakers ini kalau zombie kan biasanya kan lama gitu kan. Ini cuy, gila kayak kena steroid. Terus kita punya stamina dia enggak punya. Enggak. Bang kayaknya itu. Itu kurang ajarnya itu. Kitanya kayak uwa-uwa dinya udah kayak apaan? Ngeri banget. Itu aja? Udah itu aja. Ya. Sama kurang lebih ya. Sebenarnya freaker sama zombie itu bedanya freaker itu bakal kalau siang itu dia hibernasi. Dia masuk ke gua. Oh. Nah. Pada saat lagi siang hari. Siang. Iya, terus kalau dia kena cahaya itu dia bakal kayak nutup mata gitu lah. Oke. Okay. Kayak kena. Kayak ada yang ngeliat juga ya. Iya, kurang lebih begitu. Pas malam udah lebih brutal. Oke. Okay. Yeah. Oke, mungkin itu aja. Hmm. Ada pesan kesan terakhir promosi silakan. Promosi apa nih channel gue? Si channel. Iya, gue bakal boleh follow Instagram gue di @siditowangsa. Terus channel gue @anaktua_, di mana gue di situ biasanya review game. Juga ada podcast, terus ada apa lagi ya, banyak sih, ada movie juga gue bahas. Cuman yang pasti dalam waktu dekat gue bakal ada bahasan tentang Days Gone yang lumayan banyak sih. Tadi gue liat lagi syuting apa? Unboxing. Collector edition. Beli. Oke. Okay. Di pinjemin. Oke, thank you. Yes. Sorry ya, gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Gini dong. Oke. Okay. Wah, untuk kesan-pesan. Untuk kesan-pesan sih menurut gue lo harus beli ini Days Gone untuk pecinta game zombie ya. Dan belinya juga bisa di multi game shop. Pesan sponsor sekali ya. Sponsor ya? Nah kalau kalian juga bisa subscribe di Republik Sultan untuk tahu info review dan lain-lain gameplay. Bisa, kalian bisa cek di FB. Kita kalau mau tahu info Mas Pram gimana? Info Mas Pram bisa WA aja, nanti nomornya ada di bawah sini. Kasih ya. Ya karena semuanya sudah diborong sama Pram, jadi saya gak ngomong apa-apa kayaknya. Terima kasih teman baikku. Terima kasih teman baikku. Akhirnya secara resmi Days Gone telah launching. Dan gamenya sudah bisa kalian nikmati. Ya, Collector Edition. Collector Edition, ya. Dan House Days Gone. Lihat loh. Jadi sekarang yang sudah pre-order gamenya langsung bisa dapetin. Tidak enak. Iya. Goyang ya. Seringan lagunya. Kita goyang sama-sama zombie ya. Nanti kan sudah bisa tukar. Ya punya tukar bisa. Oke, sebelum gue menutup videonya, gue pengen bagi-bagi satu survival kit. Jadi kalau kalian ngikutin videonya sampai habis, kalau ngikutin semua videonya, kalian pasti akan melihat kalau kita memenangkan satu survival kit lagi. Dimana kita juga udah punya satu, jadi kita emang diberkati oleh Tuhan ya. Mantap. Dan untuk giveaway-nya gampang banget, kalian tinggal jawab pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah, menurut kalian apa yang ngebuat Days Gone lebih menarik dibandingkan game-game shooter zombie lainnya atau freaker? Kalian bisa ngambil dari kesimpulan impresi-impresi teman-teman yang tadi, atau kalian mau research juga boleh. Yang penting jawabannya harus sesuai dengan pertanyaan yang tadi. Jangan kalian jawab karena dia lebih mahal 2000 bang, nggak gitu ya. Dan nanti gue akan pilih pakai apa sih, YouTube comment random picker itu, yang pokoknya ngambil salah satu komen dan kalau jawabannya sesuai maka Anda secara otomatis akan menjadi pemenang, asal kamu sudah follow The Lazy Monday, The Lazy Gadget, The Lazy Cinema, The Lazy Media. Dan jangan lupa juga main ke Facebook page-nya The Lazy Media. So itu aja, nanti kita akan bertemu di closing lagi karena ini menyela di tengah-tengah video. Bye bye guys. Oke, jadi itu aja sedikit impresi dari teman-teman yang biasanya udah ngasih impresi juga. Ada beberapa juga yang lagi sibuk ya, jadi gue juga harus nutup cepet-cepet karena tempatnya juga mau nutup, orangnya juga mau selesai kerja. So itu aja, jangan lupa like, comment, share, jangan lupa subscribe ke channel ini di @thelazymonday, jangan lupa follow Instagram gue di @jorilionardo_nya2, si William Handoko di @we_nco, jangan lupa main ke channel si William di The Lazy Cinema, gue di The Lazy Gadgets, dan jangan lupa juga main ke website di www.thelazy.media. Gue udah berasa robot, si William udah geleng-geleng belakang. Thank you so much guys for watching, sampai jumpa di liput.
kesempatan selanjutnya. Bye bye guys.